Halo Sobat Teknik, jumpa lagi di channel MPTech. Kita lanjut lagi belajar sound system dan di sini kita akan mencoba menyambung mic wireless ke speaker aktif ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyambung mic wireless ke speaker aktif melalui mixer ya. Nah, kali ini kita tidak melalui mixer. Buat teman-teman yang mau belajar menyambungkan mic wireless melalui mixer, bisa dicek link videonya di akhir video ini. Oke, lanjut. Caranya cukup mudah, teman-teman. Cara kita menyambungkan mic wireless ini ke speaker aktif. Oke, kita perkenalan dulu di bagian speaker aktifnya. Nah, di sini di speaker aktifnya ada input dan output ya. Kita perhatikan di bagian inputnya. Nah, ini input mic ya, ada mic input. Jadi nanti kita akan sambungkan kabel out dari mic wireless-nya ya. Kita sambungkan di sini. Untuk mic input-nya sendiri, nanti ini volumenya ada di ini ya, mic level. Oke. Di sini ada line input. Ini volumenya di line level dan volume ini ya. Kemudian ada disediakan cuma dua fitur, treble dan bass. Untuk selebihnya ini line outnya untuk kita konekkan ke speaker yang lain ya. Oke, lanjut kita ke pokok pembahasan. Di sini ada mic wireless outputnya. Di sini teman-teman keluaran kabelnya. Nah, yang ini kita langsung konek ke mic input ya yang ada di speaker aktif. Oke, seperti itu cukup mudah. Setelah itu kita hidupkan mic wireless dan speaker aktifnya. Ini mic wirelessnya dan ini untuk power speaker aktif. Selanjutnya kita hidupkan mic wirelessnya. Jangan lupa volumenya dibesarin. Jangan di posisi mentok, agak dikurangi sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita akan hidupkan speaker aktif. Sini saklarnya, setelah kita cok. Oke, sudah nyala lampu hijaunya berarti speaker aktif sudah hidup. Kemudian kita besarkan volume treble dan bassnya di setengah aja ya, setengah jam 12. Kemudian volume juga jam 12. Line volume juga sama. Nah, untuk mic wirelessnya kita besarin sedikit-sedikit. Kemudian kita coba tes. Saya hidupkan micnya teman-teman. Oke. Belum ada suara. Saya besarin lagi. Nah, ini belum hidup teman-teman. Saya hidupkan dulu. Nah, ini sudah ada suara. Cek cek satu low. Oke, cukup mudah sahabat teknik cara kita menyambungkan mic wireless ke speaker aktif. Jika mau suaranya agak ngebas, tinggal kita besarin di bassnya ini. Jika kurang treble-nya, ya tinggal dibesarin di treble. Selanjutnya, jika mau ada efek echo, tinggal kita besarin echo-nya. Dan coba kita tes. Cek, 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 satu. Echo-nya belum keluar, teman-teman. Kita besarin lagi. Satu. Satu. Nah, ini sudah keluar suara echo-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke sahabat teknik, mungkin itu dia yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Dan jangan lupa di subscribe channel ini karena ke depan kita akan terus membahas seputar teknik yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.